Deretan rumah kecil mungil yang sangat lucu dan berwarna-warni tidak hanya bisa ditemukan di Santorini, tapi juga di Athena, tepatnya di daerah Old Town atau kota tuanya yang bernama Plaka. Athena, ibu kota Yunani ini memang menarik banget untuk dijelajahi bagi pecinta sejarah atau budaya, karena banyak sekali bangunan klasik di kota ini. Eits, tapi ada juga loh bagian Athena yang gak melulu berisi bangunan klasik. Area yang dimaksud adalah Plaka. Uniknya lagi, di dekat Plaka ada sebuah kawasan yang mirip dengan pedesaan di pulau-pulau Yunani. Anafiotika namanya. Serunya, rumah-rumah di Anafiotika dibangun sama persis dengan rumah di pulau. Nuansa pedesaan Yunani kerasa banget di sini. Gak nyangka kan kalau di tengah hiruk-pikuk Athena ada desa mungil seperti ini. Serasa sedang jalan-jalan ke pulau deh. Jangan lupa mampir ke Anafiotika saat berkunjung ke Athena. Menyusuri gang-gang sempit, naik turun tangga di antara rumah cantik menikmati indahnya bunga bougainvil yang mekar. Serta bersapa dengan kucing menggemaskan hanya bisa dirasakan di Anafiotika. Dada Sabra Satila, untuk Mata-Mata Narasi TV.